Salam satu hati sahabat-sahabat Honda. Hari ini kita akan membahas teman-teman tentang nomor urut inden saya berapa. Ada yang belum tahu kan nomor urut indennya berapa? Bagaimana cara tanya supaya dijelaskan? Jangan skip videonya, saksikan. Yuk saksikan. Yes. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasi. Sahabat-sahabat Honda dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Karuna Honda. Pembahasan hari ini saya akan menginformasikan bagaimana cara mengetahui nomor urut inden sepeda motor Honda. Yang mungkin saat ini sahabat-sahabat Honda yang melihat video saya ini, yang saat ini inden dan belum tahu nomor urut inden nomor berapa, hari ini saya akan jelaskan buat rekan-rekan sahabat-sahabat semua supaya tahu progres dan keberadaan unitnya nanti nomor berapa kita akan dapat, teman-teman ya. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu jangan lupa buat teman-teman sahabat-sahabat semua subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi saat ini kita tahu teman-teman ya, banyak inden untuk sepeda motor Honda khususnya di tipe Matic teman-teman. Yang mungkin saat ini sahabat-sahabat semua yang inden PCX, yang inden tipe Scoopy, yang inden Beat Street, Beat Deluxe, CRF ya, seperti itu. Jadi nomor urutnya berapa? Nah ini yang belum mungkin teman-teman tahu ya. Nah untuk nomor urut inden teman-teman, ini tergantung dari kebijakan dari dealer teman-teman ya. Ada yang membuat inden per warna, ada yang inden per unitnya, per tipe maksudnya, per tipe yang inden. Nah ini tergantung dari kebijakan dari dealer masing-masing teman-teman untuk mengatur sesuai dengan kesepakatan enaknya di mana ya. Nah kalau di dealer tempat saya bekerja teman-teman, jadi inden itu per warna, per tipe. Contoh saja nih teman-teman ya, yang inden PCX 20 ya, contoh ya, yang inden PCX 20 anggap saja warna hitam itu 5, warna grey 5, warna putih 5, warna merah 5, nah total 20 kan. Nah kalau inden per tipe teman-teman, itu akan digabung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan datang PCX, anggap saja datang warna grey, otomatis akan diinformasikan ke customer yang nomor urut. Misalkan datang nomor 5 unit, berarti yang diinformasikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, yang jadi kesulitan nanti, apakah customer yang inden PCX ini mau menerima warnanya? Nah itu menjadi kesulitannya teman-teman. Nah makanya diubah inden PCX per warna teman-teman. Misalkan warna merah 5, warna hitam 5, warna putih 5, warna grey 5. Contoh saja ini PCX CBS teman-teman ya. Nah saat datang warna 4 warna, artinya warna merah, warna grey, warna hitam, warna putih, berarti yang posisi dapat itu adalah di posisi sesuai dengan warna masing-masing, bukan dipukul rata dari nomor 1 sampai nomor 20 teman-teman. Ya kan dikasih itu adalah per warna. Nah ini yang lebih mudah ya, yang kita sepakati untuk memberitahu inden. Nah saat customer bertanya ke tim penjual nomor urut berapa saya, misalkan karena saya adalah penjual sepeda motor Honda Lombok wilayah Nusa Tenggara Barat, Mataram,
Saat dia beli motor di saya, PCX, teman-teman, berwarna merah, yang inden total PCX di sini adalah 20 unit, 20 orang yang inden. Nah, apakah saya akan menyebut bapak ini akan nomor urut 21? Sedangkan posisi inden warna merah yang akan dibeli ini adalah nomor hanya nomor urut 5. Berarti nomor urutnya bukan 21 bapak yang akan baru masuk ini, yaitu nomor 6. Karena warna yang dia pesan ini adalah warna merah. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang sering terjadi nanti, teman-teman, ya, mungkin ini yang akan teman-teman alami, ya, khususnya tim marketing ataupun teman-teman penjual, teman-teman, ya, penjual maupun pembeli nih. Saat motor datang yang warna merah, yang inden 6 orang ini, teman-teman, dikasih nomor motor warna merah, ada kesulitan. Yang pertama adalah uangnya mungkin kurang, ataupun tiba-tiba berubah warna. Nah, ini bisa jadi terjadi, ya, di laps terakhir, teman-teman, ya, karena terlalu lama inden sehingga DP-nya kepake ataupun uang kepake untuk beli motor untuk keperluan yang lain dan terpaksa ditunda dulu mungkin 2 minggu lagi. Nah, ini bisa jadi terjadi dan kita tidak tahu problem yang terjadi terhadap customer, karena kebutuhan pasti akan ada. Saat momen-momen itu terjadi, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Ya, akan diturunkan ke inden berikutnya berwarna merah. Misalkan semua warna merah itu tidak mau, karena terkendala di uang muka yang masih kurang. Bagaimana tindakannya? Ya, akan dikasih ke nomor urut yang warna hitam. Ditawarkan lagi, dan proses akan ditawarkan ke customer yang mau berwarna merah tersebut. Seperti itu, teman-teman, karena wajib akan langsung dikirim, ya. Ya, mungkin saat ini sahabat-sahabat Honda yang inden di dealer Honda khususnya, silakan bertanya kepada tim penjual ataupun tim Honda, tim salesman, tim marketing, tim sales counter yang mengurus motor, teman-teman, silakan tanya, saya nomor urut berapa? Apakah saya nomor urut 3? Berapa total inden Honda PCX? Contoh ini, misalkan dijawab 20 ataupun dijawab 30 orang, saya mau inden warna hitam, berapa orang yang hitam? 7. Berarti nomor urut 8 saya. Ya, nomor urut 8. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, semua kebijakan dealer inden ini tergantung dari masing-masing dealer. Tidak sama, teman-teman, ya. Yang saya ceritakan di sini adalah proses inden yang terjadi di tempat saya. Supaya lebih mudah monitor, lebih mudah memberikan informasi kepada customer, sehingga tidak terjadi namanya rebutan unit, teman-teman, seperti itu. Dan kita juga sebagai penjual sepeda motor Honda tetap menginformasikan kepada customer-customer untuk bersabar menunggu motornya, dan akan diinformasikan setiap hari, teman-teman, ya. Setiap siang saya tetap menginformasikan, teman-teman, lewat WA ataupun lewat telepon, teman-teman, bahwa motor yang datang ini, misalkan hari ini datang satu, teman-teman, yang datang hanya Beat Street. Memang distribusi masih terkendala, teman-teman, ya, masih main 1, 2, 3 seperti itu. Beda dengan yang kemarin-kemarin, teman-teman, ya, sehingga terjadi inden yang membludak, teman-teman, ya. Yang kemarin yang saya bahas adalah krisis chip semi indikator. Itu sekali lagi, teman-teman, ini penyebabnya adalah krisis chip indikator, krisis chip semi indikator, ya, yang dialami oleh semua otomotif, baik itu motor kompetitor juga, ya, dan juga di mobil, teman-teman, termasuk elektronik, ya, termasuk handphone, ya, karena chip semi indikator ini kegunaannya, teman-teman, untuk di motor Honda itu adalah organ penting, organ vital yang ada di speedometer, teman-teman. Ya, kalau boleh simpelnya, teman-teman, ya,
yang menggerakkan seperti itu. Ya, yang menggerakkan baik itu operasi untuk injeksinya, semua-semua yang ada di speedometer tersebut. Nah, kalau itu menyusul, teman-teman, ya kesempurnaan dari motor Honda itu kurang maksimal ya, sehingga menunggu, teman-teman ya. Mudah-mudahan pergerakannya bisa lebih baik ya, dan kita bisa cepat ya mendapatkan inden-inden, terutama yang sudah lama ya, supaya cepat bisa terpenuhi. Ya mungkin saat ini sahabat-sahabat Honda yang inden Pecik, yang inden Scoopy, yang inden Beatstreet ya, Beatstreet maksudnya ya, seperti itu. Nah itu teman-teman ya, silahkan komen-komen dulu yang belum tahu nomor urut indennya. Memang teman-teman berbagai kendala ya, kita sekarang ini, saya sering tanya nomor urut berapa, nomor urut inden ya. Nah, kapan datang motor saya? Nah ini pertanyaan yang paling yang harus dijawab teman-teman. Kapan datang motor saya? Motor datang teman-teman, motor datang di sini, dia disesuaikan nomor urut inden teman-teman ya. Misalkan PCX datang 5 warna merah, yang inden warna IPCX ini 27, yang warna merah 5, berarti semua warna merah terpenuhi ya, terpenuhi. Sekali lagi saya dapat simpulkan buat sahabat-sahabat Honda semua, inden di sini, kebijakan inden itu disesuaikan oleh dealer masing-masing di tempat teman-teman membeli sepeda motor Honda. Tidak sama teman-teman ya. Minimal teman tahu, tanyakan nomor urut berapa. Apakah dibuat sesuai warna ataupun sesuai tipe? Ya, itu tergantung, sekali lagi tergantung dari kebijakan dealer. Saya rasa saat teman-teman bertanya, kapan motor nomor urut berapa saya yakin akan dijawab. Tetapi untuk memperjelas jawaban dari teman-teman, pertanyaannya adalah berapa inden PCX? Kalau warna merah berapa orang? Saya berada di posisi berapa? Nah, seperti itu pertanyaannya. Ya. Oke, jelas teman-teman ya. Untuk informasi lebih jelas, silakan cek di deskripsi. Tentunya teman-teman bisa langsung chat WA saya atau komen-komen di Facebook, di YouTube ini ya, komen, pastikan isi komen apa yang ditanyakan ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih sudah mensupport channel YouTube Karuna Honda TV. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan mantap jiwa. Di hari Jumat, di hari yang spesial, Jumat berkah, Jumat luar biasa, Jumat istimewa. Semoga inden rekan-rekan, sahabat-sahabat Honda sampai ke garasi rumah lebih cepat. Terima kasih.